dari saya. Bulan outnya tadi sih misalnya. Rolling and action. Baiklah, Joko baik-baik aja kok. Joko apa kangen ya semua? Bulan masih harus nunggu Joko. Ih, kok gitu sih? Pas berapa lama aja Bulan nunggu? Sabar ya kucing imut, tungguin aja ya. Joko pasti kembali kok, dan bakal bikin kucing imut sebelah lagi, percaya deh. Iya, percaya. Joko bikin puisi dong. Aduh, jangan dadakan dong. Dadakan banget mintanya, belum ada ide nih. Coba tunggu, pasti langsung dapat. Dibikin angguk-angguk bonekanya. Oke, oke. Semakin jelas. Di gendang telingaku pun bergetar. Kembali padaku ya, kucing imut, bisiknya ramah. Kok bisa sama kayak gitu sih? Kok pas banget sih puisinya, ada lagi gak? And terus Mas Amir masuk. Dari ketawanya lepas aja deh, and action. Kok bisa pas banget sih? Lagi dong. Saya bisa jaga Joko. Kalau tak saya bisa egois, saya akan tetap jadi ayah Joko. Joko tak akan berdiri lagi begini. Ya Tuhan, saya benar-benar bersalah sama Joko. Kenapa Tuhan? Anak sebaik Joko dan secerdas dia, kenapa harus mengalami nasib kayak begini? Dulu mungkin saya gak tegas dan bikin semua ini terjadi. Om gak bisa kembali ke masa lalu, Tuhan. Astagfirullah. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya saya menang semua ini. Yang penting sekarang kita harus cari cara untuk menolong Joko. Ya kan, Lan?
Iya. Om janji lah. Om akan cari cara buat bantu Joko apapun itu. Dan kita gak akan berhenti di tiang buat Joko. Ya kan?